upacara pembukaan TMMD reguler ke-115 Kodim 0409 Rejang Lebong tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di lingkar upacara. Mabur, upacara pembukaan TNI Madungan Membangun Desa Kodim 0409 Rejang Lebong. Siap dimulai. Dan dia pasukan siap diperiksa. Penyerahan secara simbolis alat kerja bagi Rejang Lebong dalam rangka Jongkal Membangun Desa ke-115. Penyerahan alat kerja Baskom Jambul kepada TNI, Polri, dan masyarakat. Amanat Inspektur Upacara pada acara upacara pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Danrem 041 Garuda Mas. Dalam hal ini Kasinta Kasrem 041 Gamas. Kemudian Dandim 049 Jambong. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Dinas instansi dalam Kabupaten Rejang Lebong yang saya hormati. Kemudian para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan hadirin serta rekan-rekan media cetak dan elektronik sekalian yang saya hormati. Segenap prajurit TNI Polri dan unsur Satgas TMMD ke-115 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hadirin, bagaimana kita ketahui, bagai makhluk yang beriman, tentunya mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat
Taufik dan hidayahnya, kita masih diberikannya kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TNMD ke-15 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Lebih kurang satu bulan ke depan, mulai tanggal 11 Oktober 2022 hingga 9 November 2022, para prajurit pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat akan bekerja sama dengan semangat kebersamaan dan dilandasi semangat kegotong royongan serta kemanunggalan untuk mensukseskan program TNMD ke-15. Membentuk kebersamaan inilah yang merupakan dari implementasi dari sinergitas yang positif dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan